Oke, masih bersama SDTV ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share, berbagi tentang alat untuk nyiram otomatis. Nyiram otomatis. Ini di sini alatnya seperti ini ya. Ini ada covernya kalau kita buka di sini. Ini nanti untuk mengatur berapa jam sekali akan menyiram. Jadi ini nanti bisa di-setel per berapa jam, terus nanti bisa di-setel juga untuk menyiramnya berapa menit. Ini untuk paket penjualannya kemarin saya lupa ya. Ini kayaknya cuma satu ini ya kalau beli ya. Jadi ini terpisah selangnya seperti ini. Ini sepertinya selang setengah senti mungkin ya. Terus kita menggunakan ini juga. Nah ini untuk menjepit selang terus ditancap di pot atau di tanah. Terus di sini juga ada T. Nah ini. Jadi ini yang ini nanti untuk outputnya yang nyiram. Nah ini untuk selang utamanya. Nanti ini kita pasang. Nah ini untuk ujung penyiraman menggunakan seperti ini. Ini bisa diputer. Jadi kalau pengen netesnya kenceng atau mancur ya, ini dikendorin. Kalau pengen netes saja atau pengen ada yang ditutup, ini tinggal kita kencengin. Seperti itu. Terus di sini saya menggunakan konektor seperti ini. Ini nantinya untuk nyambung selang ini ya. Selang untuk penyiraman disambung pakai ini, terus nanti ini dikonek ke outputnya. Nah yang ini seperti ini. Nah seperti itu. Sedangkan yang ini untuk selang utamanya, selang yang dari kran. Ini sama ya, sistemnya sama, cara pemasangannya ini seperti ini. Tarik, masukin. Nah, ini udah mengunci. Ini untuk cara pemasangan selangnya gampang banget. Nah, ini contohnya ya. Ini kita masukin ke sini dulu seperti ini. Setelah itu kita masukin ke sini selangnya. Nah, seperti ini. Terus ini kita kencengin. Nanti akan otomatis selang mengunci. Nah seperti itu. Ini ditarik. Kuat, lumayan kuat. Kalau untuk selangnya mungkin bisa menggunakan selang yang biasa ya. Atau Anda punyanya seperti apa bisa digunakan. Ini karena saya adanya ini, jadi saya menggunakan selang seperti ini, yang ada benangnya seperti ini. Oke, ini kita coba dulu. Karena saya akan membuat T dulu ya di paralonnya. Nah ini ada kran ya bawah, nanti saya potong dulu, saya kasih T dulu. Untuk T nya nah ini saya gunakan ini ya. Nah jadi ini untuk bagian yang ini, nanti untuk yang ke mesin itu, mesin otomatisnya. Ini yang lurus ke pipa utamanya. Untuk alat ini sendiri powernya menggunakan baterai AA 1,5 volt, tidak menggunakan adapter ya. Nah ini baterainya seperti ini. Dan ini kuat, bisa sampai 5 bulan sampai 1 tahun. Menggunakan 2 baterai AA. Ini ada tonyolan ini ya. Yang di bawah juga ada itu. Untuk kita masukkan seperti ini biar nggak keliru. Ini tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, ini udah ada karetnya ya. Jadi ini anti air. Ini dia langsung nyala. Seperti ini. Ini nanti jamnya kita setting ya. Jadi ini di sini ada tombol-tombol, ini semuanya berfungsi.
Nanti saya jelaskan cara setelnya, cara settingnya. Sambung paralon dulu. Nah, ini udah saya potong. Langsung saja kita lem ya. Ini tadi ada bekas cacat tembok tadi sebelumnya. Terus saya amplas dulu ini tadi. Sekarang tinggal kita kasih lem, terus kita sambung. Bisa dilihat di sini, saya buat seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk bagian sini kita bisa menggunakan kran ya. Cuman karena saya adanya ini, jadi saya modifikasi menggunakan yang seperti ini. Tapi sebenarnya menggunakan kran juga nggak apa-apa di sini. Biar selangnya lebih gampang, makanya di sini saya ikat pakai karet ban dulu ya untuk sementara. Kembali lagi ke sini ya. Ini tadi selang dari T yang saya buat. Sekarang kita pasang di sini. Kalau untuk panjang selang sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misal alat ini mau ditaruh di luar atau di dalam atau di tempat yang kiranya aman, untuk panjang selangnya disesuaikan saja. Ini udah dibuat anti air, jadi aman. Oke, ini kita pasang dulu. Seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita masukin ke sini ya. Jadi sebenarnya fungsi alat ini adalah untuk apa ya? Ya sebenarnya keran juga, cuman keran pakai timer. Jadi nanti misal kita setel per 6 jam dengan lama nyemprotnya itu 6 menit. Nah, nanti pas di jam yang kita tentukan itu nanti klep yang di dalam itu membuka. Seperti itu. Jadi begitu air masuk, waktunya habis, dia nutup. Setelah waktu 6 jam itu atau 12 jam, dia buka otomatis, jadi air langsung mengalir. Jadi di sini tidak ada pompanya. Ini cuman keran buka tutup aja ini. Ini sebagai sampel aja dulu ya, karena nanti takutnya videonya terlalu lama. Ini misalkan selang utama ya, dari sini. Nanti ujungnya ke sini ya, seperti ini. Ini kita masukin dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti dapat ke sini. Nah, karena yang ini yang dari keran, selang dari keran. Oke. Sekarang ini kita sambung pakai T. Mana T? Oke, kita contohkan semuanya. Ini kita ambil dulu. Ini juga. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini kita masukkan ke sini, yang selang utamanya, ke bagian yang lurus. Nah, nanti ini untuk panjang selang ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Ini kita langsung pasang di ujungnya saja seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mengaturnya tinggal kita putar bagian merah ini. Selanjutnya kita pasang di sini seperti ini. Lalu, nah ini anggap aja selang untuk pot berikutnya atau mata penyiraman ini yang berikutnya ya. Jadi ini kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Nah, selang ini selang ke pot berikutnya atau ke bagian kepala sirak nyiram ini berikutnya. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang dulu ya, karena di sini ada banyak pot, jadi mungkin kalau direkam semua terlalu lama. Ini sebagai contoh saja. Untuk penjepitnya atau tiangnya ini seperti ini ya bentuknya ya. Ini nanti kita tancapkan di tanah atau di pot. Ini tinggal kita masukkan di sini, terserah mau di sini. Nah, seperti ini. Ini kita tancapin di tanah. Atau bisa juga di bisa juga di sini. Nah, seperti itu.
atau bisa juga di sini. Nah, seperti itu. Karena lubang ini sesuai dengan ukuran selang. Dan T-nya juga sama dengan selang. Bagian tengahnya ini. Ini juga bisa dipasang di bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian ujung selang. Cukup dipasang langsung seperti ini. Tidak memerlukan T lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya ya, atau untuk cara settingnya. Ini kita langsung pasang dulu. Ini diusahakan udah bunyi klik gitu ya, biar rapet. Karena dalam udah ada karetnya. Nah, ini ada karet di sini. Ini selang dari kran, kita masukkan. Seperti ini penampakannya. Jadi begitu baterai dimasukkan, ini akan otomatis langsung menyala. Jika kita pencet off, belum dibuka. Ini jika kita langsung pencet off gini, nah dia tidak mati, cuman ada tulisan off gitu, berarti dia mati. Ini mungkin maksudnya kran yang di dalam atau kalep yang di dalam ya, itu mati, tidak bekerja. Oke, sekarang kita setting dulu. Oke, pertama-tama langsung kita pencet auto. Ini untuk menyalakan ya. Nah, ini menunjukkan jam. Ini jam ini kita rubah ke waktu sekarang. Cara setting jamnya, sekarang kita pencet SC atau setting clock. Sekarang jam 11. Nah, ini manual ya. Ini kita pencet manual. Seperti ini, kita tunggu sampai menunjukkan jam 11. Setting jam 11.23. Karena sekarang jam 11.23. Yang main ini untuk turun mengurangi angka. Kita bikin 24. Oke, berarti ini sekarang jam udah menunjukkan jam 11.24. Jadi alat ini udah sesuai dengan waktu Indonesia. Sekarang kita pencet ST atau setting time. Jadi untuk setting time ini kita setting di jam berapa nanti alat ini akan membuka kalapnya yang di dalam sini. Kita pencet ST. Nah, karena tadi jamnya jam 11.24 ya. Ini sekarang kita setting lebih dari jam 11. Ini buat nyoba juga, kita setting nanti jam 11.40 kali ya. Jam 11.40. Oke,
Oke, jadi nanti pada jam 11.40 ini kalep yang di dalam akan membuka. Sekarang kita setting HL-nya. Nah, ini waktu dia membuka itu berapa menit? Ini ada 1 menit, 2 menit, coba paling lama berapa ya? 300 menit. Jadi selama 300 menit dia membuka kalep yang di dalam ini. Ini kita setting 4 menit mungkin cukup ya. Karena nanti saya buat per 6 jam dia membuka kalep yang di dalam. Untuk HO-nya, nah ini adalah jeda dia buka kalepnya. Ini ada 1 hari, 2 hari, per 3 hari, per 4 hari, per 5 hari, per 6 hari, per 7 hari, cuma sampai 7 hari. Selanjutnya kembali ke 12 jam dan 6 jam. Oke. Jadi nanti saya setel per 6 jam dia buka kalep yang di dalam selama 3 menit. 3-4 tadi. Kalau udah seperti ini, langsung kita pencet auto. Nah, dia menunjukkan kan di sini. Nih, ada tulisan tadi apa tuh? Next start time 13 menit lagi. Jadi nanti kita nunggu 13 menit dia akan membuka. Kita cek berapa menit lagi? Masih 11 menit lagi. Ini sebenarnya bisa kita setting kita nunggu 1 menit atau 2 menit ya. Tapi karena saya mau beres-beres juga, jadi saya setting nunggu agak lama. Oke, kita tunggu aja. Masih 6 menit lagi. Oke, ini tinggal 1 menit lagi ya. Ini kita tunggu, nanti dia pas waktu yang ditentukan dia akan bunyi tek. Nah, itu membuka klep yang di dalam. Nah, ini dia udah menyala ya. Selama 3 menit. Sekarang kita cek ke potnya. Oke, jalan semua ya. Ini memang tak bikin cuma netes seperti ini ya. Ini juga. Nah, itu seperti itu. Karena ini ada banyak pot, jadi tak bikin netes. Mungkin kalau cuma 3-4 pot bisa dibikin nyemprot ya, atau nyembur. Jika ingin digedein nyemburnya, tinggal kita kendorin. Nah, seperti itu. Nah, ini udah berhenti netes ya, berarti alatnya sudah mati sesuai timer yang kita tentukan tadi selama 3 menit. Ini semua udah mati. Alat sudah mati ya. Jadi untuk pembukaan berikutnya, ini ada tulisan start time, kita harus menunggu 6 jam lagi. Jadi nanti setelah 6 jam dia akan buka lagi, nyemprot selama 3 menit. Seperti itu. Untuk alat ini sendiri lumayan terjangkau. Kalau untuk set-setan ya, plus selang plus T yang tadi itu sama kepalanya, mungkin sekitar 400 sampai 500, tergantung penjualnya sih harganya berapa. Kalau untuk ininya aja mungkin sekitar 300-an ya mungkin, tapi ini waktu belinya 300 berapa gitulah, itu belum termasuk selang. Jadi selang dijual terpisah.
Kesimpulannya, alat ini sangat recommended. Sangat-sangat rekomendasi sekali ya. Bagi yang males nyiram, males tarik ulur selang, bisa menggunakan alat ini. Bisa membelinya di online shop. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support SDTV dengan cara jauhi narkoba, jangan mabuk-mabukan, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih.